Solusi untuk transmisi 130 HT yang sering rusak. Nah, kita upgrade pakai punyanya NKR71. Ini transmisi NKR71 yang terkenal bandel sekali. Terkenal bandel dan kuat. Tidak gampang hancur. Nah, ini kita buatkan dari kepala babi punyanya Dutro yang belakang. Sudah PNT, tinggal pasang aja dudukannya. Jadi solusi untuk mengganti transmisi 130 HT yang sering bermasalah, mungkin ini bisa jadi solusi. Tinggal ngatur nanti untuk panjang pendeknya, untuk koppel atau join. Dah, PNP bosku. Nah, nanti tinggal ngecilin ini tok. Ini dikikis di gerinda ya. Disesuaikan dengan laker roda gila punyanya Dutro. Dikecilin sedikit sudah jadi. Bagi yang mau upgrade, ini bisa jadi solusi. Angga. Transmisi kanter yang 7 speed asli X Singapura. Ini tambahannya. Kalau 7 speed kodenya MO35, berarti kanter 125. Segel ori 7 speed. Harganya lumayan, bosku. Kalau yang seperti ini harga 25 juta. Nah, kalau yang seperti ini, yang untuk Dutro, transmisinya harga 9 juta. Terus untuk kepala babi 2 juta. 9 sama 2, 11 juta. Nah, nanti pasti penggantian lagi di PTO. PTO-nya harga 1.500. Daripada beli 130 HT yang sering bermasalah, mungkin ini jadi solusi terbaik. Ini untuk transmisi 120 kita juga ready. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, yang satu di gudang sebelah. Ini L300, ada satu piece. Turbo ADX ada satu set, harga 14 juta. Monggo, ini intercoolernya. Selang-selang komplit. Untuk transmisi 120 ragasa kita jual harga 5.500. 5.500, monggo yang berminat. Selongsong. Mesin Dutro yang 12 volt juga ready. Mau yang butuh silakan. Terima kasih bosku.